Guys, 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 udah pada tahu belum official merchandise baik Balisda terbaru edisi ODD Outer. Wow, keren kan? Nah, jadi aku lagi ngadain pre-order dari tanggal 28 Juni 2022 sampai 5 Juli 2022 doang, guys. Jadi limited edition buat yang nggak pesen nggak akan dapat selamanya, guys. Selamanya, guys. Nah, warnanya ada dua jenis, guys. Ada yang hitam dan ada yang putih. Sama-sama keren kok. Dan ukurannya dari anak-anak sampai dewasa lengkap deh, guys. Semuanya ada. Yang mau order langsung aja cek Tokopedia Tokopedia Bandung atau klik link di deskripsi. Order via WA juga bisa kok. Ini nomornya. Pokoknya jangan sampai kelewatan deh, nyesel soalnya nggak akan ada lagi, guys. Thank you. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi bersama dengan Kang Ijal di sini, Kang Jui ya, ada YouTube-nya juga. Apa kan? Kang Jui, guys. Nah, jadi si Kang Jui ini kemarin sempat main ke sini, terusnya collab ya, Kang ya. Kayak misalnya bikin video kayak gitu ngebahas tentang percana-canaan, teman-teman yang mau nonton, ya lihat aja di videonya Kang Jui. Nanti udah di-upload lah ya. Aku upload ini harus upload ya. Nah, rencananya sekarang kita mau kemana nih, Kang? Ke Fish Boy. Ngapain nih? Megatank yang isinya ikan hiu semua nih. Nah, iya. Nah, jadi kemarin tuh aku juga sempat lihat videonya Kang Jui. Ada yang punya ikan Genghis Khan ya sebenarnya, Kang ya? Gede banget. Terusnya ada di Megatank gitu, guys. Aku penasaran banget nih ke sana. Sekalian juga kalau misalnya memang ada yang bisa dibeli, Kang, nanti suatu saat lah ya. Kayaknya nggak di video ini sih, guys. Mungkin ya. Karena kolamnya juga tadi aku lihat kan kolamnya kan? Kemakan. Butek ya? Masih jelek ya, sekarang masih keruh, guys. Jadi masih belum bisa buat ditambahin ikan. Nah, rencananya nanti ke depannya kalau misalnya memang cocok harganya dan boleh dijual, kita pengen punya lah ya, guys ya, Genghis Khan atau ikan hiu yang gede. Dulu juga pernah punya, Kang, cuman mati dulu. Iya. Iya, yang musibah itu. Enggak, udah mati duluan lagi. Biar ke depannya nanti kita menambah lagi makhluk di kolam. Ya udah, sekarang kita mau OTW karena Kang Jui yang tahu. Jadi aku ajak Kang Jui dan nanti kalau saya udah sampai sana, nanti aku bakal videoin lagi, guys. Oke. Oke, guys, kita udah sampai sekarang di Fish Boy ini bersama dengan Kang Juan. Kang Juan di sini ya. Sebenarnya kita tuh pernah kontakan dulu ya, Kang ya. Aku nanyain Andra Oper tuh dulu salah satunya ke Kang Juan berarti. Cuman gak jadi beli. Sorry ya, Kang ya. Apa-apa, santai. Yang di rumah juga kayak pecah fair deh. Pecah fair ya. Oh, tapi enggak apa-apa lah, nanti kita belajar-belajar lagi ya. Nah, di sini galerinya Fish Boy berarti ya. Iya. Bersama dengan tim berarti di sini nih. Iya. Khususnya ke apa nih, Kang, berarti? Sebenarnya kita awalnya predator. Predatoran. Karena minatnya lagi banjir cana ya. Cana. Jadi kita bercana juga. Cana juga. Karena di sini cananya juga lumayan banyak. Yang paling banyak tuh Auranti ya. Auranti. Nih sekalian juga nih teman-teman kalau misalnya pengen Auranti di sini juga bisa ya, Kang ya? Iya. Di Facebook atau di mana, Kang? Facebook, di IG, Tokped, Shopee ada. Apa namanya tuh? Fishboy. Fishboy ini kayak gini-gini nih. Kemarin juga aku sempat beli yang kecil-kecil kayak gini, Kang. Aku taruh di ember kayak gitu. Di ember. Asli. Di ember. Kayak cuman progress kayaknya, baru ya? Iya kayak gitulah, cuman kayaknya yang kayak gini-gini harus dipantau sih ya. Iya, kalau misalnya di ember kayak gitu, iya, apalagi PO-an. Apalagi PO-an ya. Cuman kalau di sini mah insyaallah udah aman lah, guys. Iya. Nah, kita juga mau bahas apa aja yang ada di sini ya. Aku tuh pertama sebenarnya lihat teh ini sih, Kang, aku tertarik banget sama ini sih. Ini iya, apa sih? Ini Wolfish Malabar. Malabar? Iya. Tadi mah dia nggak gini, guys. Tadi mah dia ke atas gitu. Sekarang kita mau di videoin kurang malu, ajar sih. Malu, nervous. Malah jadi nervous gitu loh. Santai aja kali. Besok gue nggak bisa sekolah, malu. Ini lumayan gede ya ukurannya ya. Iya, dapat. Giginya ngeri banget sih ya, Kang. Tadi aku lihat ya. Iya, kalau saya nguras juga dia... Melawan. Anjay. Iya, makanya pakai penggosok biasanya. Pakai tongkat. Iya. Kang Ijal mungkin mau cobain, Kang. Pegang, Kang. Bisi mau coba, iya. Oh, guys, tapi dia cuma hitam doang sih. Kalau misalnya dilihat-lihat warnanya mah ya. Tapi kalau dia mode stress-nya tuh ada garis-garis. Oh, ada garis-garis. Di badannya kayak di croc lah. Tapi emang dia cenderung diam ya, Kang ya, kalau misalnya lagi gabut ya. Iya, betul. Sebenarnya ada makanannya, guys, di sana. Kalau teman-teman lihat lagi kelihatan enggak sih, mah? Tuh ada ikan lele sebenarnya di situ. Enggak terlalu kelihatan sih ya kayaknya ya. Cuman ikan lelenya diam aja di sana, guys. Tinggal menunggu waktu aja kayak sih. Biasanya kalau dibuka atasnya belum ini. Respon sih biasanya. Respon, cobain, Kang. Cobain. Mal, dia mau coba buka, Mal. Coba ya. Dia pengen coba buka, Mal. Oh iya, benar, Ding. Dia respon, makan. Oh, respon makan? Iya. Apa dia nggak lihat ikan lelenya atau kegedean atau gimana, Kang, itu, Kang? Kayaknya sih kebesaran ya. Dia tipe makannya berarti langsung telan ya? Iya, atau digigit-gigit dulu? Iya, nggak dicabik-cabik. Dia. Oh, nggak dicabik-cabik. Mulutnya kayak piranha gitu tapi nggak kayak piranha makannya, mah ya? Sebenarnya terkenalnya kan kalau wolfish itu pemburu piranha. Oh, malah dia yang makan piranha? Iya. Kurang, tapi yang pemburu piranha tuh beda jenis lagi. Oh, bukan yang Aymara ini ya? Iya, yang Aymara. Ini Malabar. Oh, ini Malabar. Yang Aymara malah yang gitu ya? Dan harganya juga jauh. Harganya jauh ya? Bisa berapa kali lipat tuh, Kang? Iya. Yang Aymara tuh kira-kira? Bisa, wah, berapa kali lipat lah. Kecilnya aja lebih mahal kecilnya daripada yang ini. Kalau ini masuknya udah gede kah? Atau masih bisa gede lagi? Masih bisa besar lagi, cuman nggak terlalu besar sih. Berarti dia tipenya nggak terlalu gede ya, Kang ya? Iya. Kalau di sini. Lihat mal giginya, mah.
cameh-cameh gitu. Kayaknya kegigit mah lumayan sih. Jari mah melayan sepertinya ya. Ya paling hilang kelingking lah. Tidak ada paling-paling gitu ya. Kita hilang kelingking, kita udah guys. Banyak pekerjaan tidak bisa kita lakukan ya. Nah, ini juga ada piranha di sini, tapi aku enggak tahu nih jenisnya apa nih. Itu Serasalmus rombeus. Oh, rombeus. Iya. Dia memang jomblo gini, Kang. Iya, enggak di sama teman-temannya gitu, emang kalau sendirian dia. Dia ketemu lagi lawannya pasti ini, dia random. Teritorial sifatnya. Walah, iya. Berarti dia membuka gangster gitu bukan iya, ya? Iya bukan, beda lagi solo sama deh. Ya. Introvert dia nih berarti. Introvert, ya. Pemalu. Berarti introvert guys. Kalau misalnya ditaruh lagi nih satu lagi, pasti berantem. Berantem. Kalau misalnya ditaruhnya 5 gitu? Nggak akan bisa. Pasti oh, berantem. Harusnya. Pasti ada salah satu yang sisa lah. Sisanya udah mati. Oh. Jadi namanya piranha itu tuh kan biasanya identiknya kan rame-rame, nggak semua ya. Iya, kan, ya? Ada semua. Beberapa jenis piranha yang kayak rombeus ini. Iya. Dia tipe-tipenya emang sendiri. Berarti ada RBP juga di sini ya? Ntar kita lihat deh. Mm. Dan apa kan? Sorry? Size-nya bisa besar yang ini. Jadi bisa besar ini ya, size-nya? Besar banget. Bisa, ya besar banget lah. Beda sama RBP kan. Kalau RBP paling sebesin ya. Kalau ini besar banget. Besar banget. Wah, kita lihat tegasnya besarnya kayak gimana ya. Nih searching-searching aja di Google Sal, nih Faisal di editor aku terus searching-searching biar bisa tahu nih gedenya bisa segede apa ya. Di belakang sini mah, nah di sini juga ada Cenamaru. Kalau ya, ini dijual kah atau kipan pribadi atau gimana nih? Dijual tapi lumayan harganya. Lumayan harga ya, soalnya emang bagus sih. Karena dia tuh masuknya unik, dia kenapa, semi kenapa? Short body. Oh iya. Harusnya oh, dia iya. Udah size 60. Oh iya deng? Oh iya deng, dia palanya gede tapi badannya bandet ya? Iya. Bunganya juga lumayan. Ini jenisnya apa kang? Yellow Centaurum. Yellow Centaurum guys. Iya. Ini adalah percana maru-maruan. Yellow Centaurum. Tapi kalau misalnya yang ukuran kayak gini-gini agak unik-unik gini ada lombanya nggak kang? Kalau untuk si unik-unik kayak gini? Ada sih, tapi ada. Campur biasanya sama cana-cana unik lainnya. Oh berarti emang masuknya ke yang unik gitu ya? Iya betul. Berarti kalau misalnya ke kelas S yang biasa gitu mah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia aneh guys. Iya. Dia dari respon gitu-gitu juga udah oke, warnanya juga bagus. Dia juga gigit kalau kuras. Digepit mah. Kang Ijal mau coba digigit sama dia Kang Ijal? Oh enggak. Kita ini mau nyobain. Siapa tahu kan mau nyobain kan? Siapa tahu mau nyobain dia kan udah ikut kesini kan daripada dia nggak ngapa-ngapain ya. Sengajanya ada oleh-oleh gitu, nggak mau bikin oleh-oleh gitu. Paling lecet-lecet dikit. Lecet-lecet dikit. Enggak kali lah. Oh mau coba juga kan? Enggak mau. Cuma nawarin doang. Siapa tahu mau ya. Ini tiba-tiba ada goldfish nih, dari yang sangar-sangar kenapa jadi unyu-unyu kayak gini? Ini sebenarnya partner aku, pemain koki juga. Koki. Ya, jadi dan, naruh koki di sini ya? Ya bisa jadi ini juga indikator ini ya, air. Kalau koki kan koki ya. Terkenal agak paling sensitif dia ya? Jadi kalau koki aman berarti semuanya aman. Terus ini kenapa tiba-tiba ada dia nih? Nah ini itu kan gak diundang nih. Kemarin tuh lagi lihat-lihat. Ada 3 bar. Ada 3 bar. Yeah. Sabi nih gitu kan. Kira diambil. Iya, diambil. Barengin sama koki. Aman gitu kokinya enggak ada apa-apain ini. Aman sih karena satu size ya masih size, ya? Mirip-mirip size-nya. Jadi enggak ini. Jadi itu apa sih namanya? Darts ya? Darts. Ya. Si darts ini tuh mulutnya gede banget gitu enggak sih kan kalau makan? Kalau darts-nya udah besar, besar sih mulutnya, tapi kalau dibandingin predator lain enggak sih. Enggak terlalu besar. Enggak terlalu besar ya. Jadi ini masih aman ya? Masih aman. Masih aman. Dan ini juga mungkin sementara ya, Kang ya? Yeah. Nah, ini yang Auranti tadi aku sempat bahas nih. Yeah. Ini ada berapa ekor sih segini? Ini perkiraan ada 70 lebih sih. 70 lebih. Mereka enggak kenapa-napa kan digabung kayak gini kan? Gak atau apa-apa. Suka ada yang berantem juga nih? Kan Auranti kan terkenal galak kan? Nah, kalau misalkan berantem sebenarnya ada aja pasti, tapi resiko berantemnya kecil karena mereka lebih dari 3 ekor ya bisa. Karena banyak yang misahin kan kalau berantem ya. Tenang-tenang gitu kan. Yeah, sini berantem nih. Ini misahin aja. Jangan-jangan gitu kan. Pasti ngelerai. Ada yang ngelerai guys. Jadi masih aman ya. Oh, tapi size-size segini amannya gimana kan kalau misalnya kita pelihara? Kalau amannya sebenarnya untuk awal karena PO ya, kita nggak tahu dari sananya takutnya ada virus, lebih baik dikarantina dulu sih. Dikarantina ya? Iya, pakai obat-obat gitu ya? Yang kita percaya aja. Gitu. Oh, kayak gitu. Udah dikarantina, nanti kalau misalnya udah oke, baru kita masukin ke tank-tanknya kayak gitu? Betul. Tapi biasanya di single tank biasanya? Biasanya single tank. Karena kan kalau single tank lebih bagus ya. Warna lebih pasti bagus. Lebih keluar, sifat lebih galak. Kayak gitu sih. Ya kayak gitulah guys. Nah, di sini juga ada beberapa juga ya. Iya. Ini apa nih? Ini baby andrao. Baby andrao. Sebenarnya kan tadi tuh aku tuh udah ngomong mau kesini tuh mau lihat ikan hiu kan. Kayaknya ikan hiu genghiskan itu kan. Tapi belakangan aja guys. Kita lihat aja dulu ada yang di sini ya. Ini ada baby andrao. Di sini juga sama ya Auranti ya? Ya Auranti. Tapi beda size makanya dipisah. Oh ini lebih kecil nih size-nya ya? Lebih kecil size-nya. Ini apa nih Kang nih? Itu baby andrao juga. Ini cetakan sendiri ya atau bukan? Cetakan sendiri. Wih guys udah bisa nyetak sendiri di sini ya. Baby andrao. Dan di sini ada apa lagi nih? Ini Auranti nih. Auranti. Auranti. Gacuan. Ini peliharaan ini. Ya, sebenarnya di sini sih kalau cocok mah jual-jual aja deh kayaknya guys. Ini oriented ya.
Ya kalau ada lebih pasti yeah, dilepas sih. Ini kenapa nih Kang? Dia unggulnya di mana nih kalau dia? Dari barnya sih. Barnya, barnya ya? Ya, barnya tebal. Oh guys, barnya tebal guys. Terus dari warna kepalanya juga udah pecah ya di size segini. Pecah gitu warna biru gitu gimana Kang kalau pecah? Iya, jadi ada kayak urat-urat ya. Oh, ada urat-uratnya. Ya, ada. Padahal masih bocil ya, ya tapi yeah, udah bagus ya. Iya. Yeah. Lah, kalau ini sama nih? Sama. Dia juga. Kalau ini kipan partner aku. Oh, yeah. Kalau ini kelebihannya apa nih? Dari bar juga sama. Dari bar juga bagus tuh guys, kuning gitu yeah, ya. Gondrong dorsalnya ya yang ini. Dorsalnya. Wow. Terus dia udah pindah-pindah tank, mentalnya stabil sih. Oh, mentalnya yeah, stabil ya. Itu juga jadi nilai plus ya guys. Betul. Ya. Yeah. Nah, ini ada pulcara juga nih ini ya. Iya, yeah, pulcara. Kok ini kipan atau gimana Kang kalau ini? Sama? Enggak sih, itu sisa jualan waktu itu. Sisa jualan. Babyan, jadi udah size 10 up. Oke, kita lihat lagi ada apa lagi di sini nih? Itu apa ya? Dia aja bingung guys itu apa? Itu fire and ice. Oh, ada fire and ice ada di sini. Di bawah juga fire and ice. Di mana ya? Mana-mana? Ya, di filter dia mah enggak kelihatan. Ini juga ada. Coba mau lihat nih, pertama kali sih lihat fire and ice. Mana? Oh, ini juga fire and ice Kang. Iya. Oh, ini bagus ya. Dari bagus banget. Bisa sih pakai kaca kalau mau clearing. Coba Kang lihat Kang. Bukan limbata kan? Bukan kan? Bukan. Limbata sih. Limbata bule. Limbata bule. Nih limbata kalau bule gini guys. Yang sebelah. Ada lagi yang mana Kang? Yang mana? Oh, di situ ada tuh. Oh, di sebelah sini. Ih, banyak fire and ice. Iya. Emang suka masuk ya fire and ice? Oh iya, ini juga sama guys. Iya. Ih, cakep ya? Iya. Wow. Ini juga flaring. Flaring mantep, guys. Tuh. Dia dinamain fire and ice karena fire kan merah, ice itu biru. Jadi dia ada merah sama birunya gitu. Betul. Walah. Kelihatan nggak mal di video mal? Tuh ada tuh merah-birunya tuh. Bedanya mana, sama ya? Limbata dari mulut sama bawah mata aja sih sebenarnya. Iya, ya ini ya. Mm-hmm. Kelihatan banget sih, guys. Dari mukanya kayak pakai topeng gitu loh. Mm-hmm. Keren sih. Bagus, bagus, bagus. Oke, sekarang kita mau lihat bega tanknya. Ada Genghis Khan. Tadi juga aku sempat lihat TSN dan lain-lain. Nanti kalau udah sampai sana kita bakal videoin lagi, guys. Oke. Nah, guys. Di sini ternyata ada tempat perpakan-pakanan. Kayak gini ya. Nggak tahu deh kelihatan atau nggak. Yang pasti ini kan lele Kang ini sih. Iya, lele. Mana ngapain kan lele dulu, guys. Katanya satu, guys. Ya, seenggaknya satu lah. Mana ya? Dilihat nanti ya. Lelenya juga sedang dipilih, guys ya. Mana lele yang cocok ya. Mana ya? Kelihatan sih. Jujur, aku juga bingung. Tuh, lele. Ah, kabur. Sini kamu lele. Ini kita malah jadi konten teaser lele di malam hari. Ya. Produk sini nih. Mana ya? Sulit ya? Nah, ini nih. Ini dia, guys. Di pojok biasanya. Ding 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 ding. Ah. Woi. Halo, kan. Lelenya pro ya di sini ya. Iya, udah biasa di sini. Kayaknya ini lele. Oh, ini dia nih. Kalian semua diam di sana ya. Dapat nih kayaknya mah. Dapat nih kayaknya mah. Mana ya? Tidak dapat, guys. Oh, dia. Sangat sulit sepertinya di sini lele sudah sangat amat berskill, guys. Udah pro ya. Sudah pro di sini tuh. Ya, coba yang di sini. Stop, mangga lah. Kita coba tangkap dulu aja ya, guys ya. Kalau misalnya sudah tertangkap bakal kita videoin lagi, guys. Nih, guys. Oh, mau di situ aja, Kang? Mau dimasukin aja. Enggak tahu sih ini ember siapa sih. Kayak sosok apa masukin gitu loh. Padahal dia enggak tahu dia di mana, guys. Entar ya. Coba ya. Eh, awas masuk. Satu aja. Satu aja dulu ya. Ini pemanasan, guys. Kita lihat ya. Ini sekanannya di sana ya. Iya. Sudah kelihatan deh. Sudah kelihatan, guys, dari sini juga. Tuh, gede. Gila, gede banget sih ini mah. Wah, kita juga pernah punya, cuman kayaknya nggak segede ini deh. Tertarik pisan, buat ini yang paling besar sih. Kang, ini kipan dari lama, Kang, atau gimana? Enggak sih, ada yang dari kecil, ada yang udah besar. Ada yang udah besar ya? Iya. Dari kecil sekecil apa tuh? Berapa senti? 30-40-an. Kalau ini udah berapa? Ini tuh sekitar 60-70-80 sih. Yang paling gede yang ini nih? Iya, ini. Wah, ini gede banget nih. Kayak ikan hiu bener loh. Iya. Asli guys, emang wajar sih dibilang ikan hiu air tawar ya. Apalagi di bagian ininya nih, di bagian apa, sirip atasnya itu emang bener-bener kayak hiu sih. Terus karakternya juga sama ya, berenang terus. Berenang terus, bener kayak hiu. Beda sama yang lain, kalem. Ini dia kalau misalnya nggak berenang, susah napas kayak hiu atau gimana Kang, kalau setahu Kang? Atau kurang tahu tuh? Enggak sih, emang mereka ada aja yang diem. Tapi biasanya kalau yang diem berarti kena penyakit. Karena emang karakter mereka tuh berenang, ada pakan baru makan. Walah. Gitu, ini kalau misalnya kita kasih ini yang tadi, kira-kira mau makan nggak dia? Kita coba aja. Kita coba aja. Takutnya udah dikasih makan. Oh, ini juga ada ikan aligator ya ini ya? Ih, gede banget ini ya. Itu aligator. Udah tapi tua. Udah tua ya ini ya? Iya. Lihat dari warnanya yang gelap banget gitu. Betul. Kang. Jadi kelihatan tua. Sama matanya juga, selaput mata. Oh, matanya. Oh iya benar sih. Kayak putih gitu selaput matanya. Ini gila-gila monster nih. Ini TSN nih? Iya, TSN. Wah, gila gede banget guys TSN-nya ya. Aku tuh kemarin adanya leopard catfish, Kang. Cuman si leopard catfish-nya ikut meninggal. Tragedi kenapa kemarin. Itu gara-gara apa? Itu kekuras kolamnya, ditendang sama kura-kura si ininya. Oh. Apa situasi cuman enggak ngesaya gini. Oh, jadi iya. Pagi-pagi pas itu udah pada mati. Mati ikan-ikan yang kayak gini kan enggak kuatin ya, kayak patin gitu. Kita coba ya, Kang ya? Boleh. Coba ya, guys nih ya. Ya, masukin aja. Lele.
itu tuh. Serem banget ya itu ya. Ada mekanik guys ya, ikan lele melawan ikan. Ini dia nih. Biasanya yang rakusnya aligator. Aligator ya? Tuh. Tapi masih ikan lele sampai lompat-lompat gitu. Mana ya? Lele ini. Mana? Tuh guys. Panik sih kejar-kejar ikan kayak gini. Tapi masih Genghis Khan teh gimana ya? Makannya tuh suka nggak kelihatan gitu loh. Iya. Jadi dia selewatnya. Selewatnya. Kadang-kadang juga kalau ngasih makan Genghis Khan yang di rumah tuh niatnya ngasih makan Genghis Khan, tapi yang makan yang lain kalau nggak dia makan tapi ketika kita lagi nggak ngerti gini kan? Iya betul. Kayak gitu loh. Dan mereka tipikalnya nggak mengejar pakan ya. Mereka tuh. Jadi mereka mah jalanin aja dulu ya. Kalau misalnya ada kesempatan ya udah. Kalau nggak ada ya udah besok pagi. Ini ukurannya sampai segede ini berapa lama Kang dari 30 cm itu? Oh lumayan lama sih. Lama ya? Banget ya. Jadi dia udah pelihara lama dong. Sebenarnya yang cepet tuh biasanya dari size belasan sampai puluhan itu cepet. Kalau udah gede banget emang. Iya besar banget. Udah harus biasanya kalau mau cepet biasanya di kolam. Di kolam ya. Di kolam ya pertumbuhan pasti. Dan setahu aku tuh ini ukurannya belum maksimal ya Kang ya. Bisa gede lagi ya. Bisa. Gila guys kalau misalnya udah paling gede itu udah segede apa udah kegengerti deh. Yeah. By the way ini ada ikan emas guys yang masih survive ya. Yeah. Sepertinya dia memang tidak dimakan guys. Lain kali saja deh ya kalau kayak gitu ya ngeliatnya. Pokoknya tadi kita coba kasih makan ikan lele, itu ikan lelenya aja masih hidup dan kita mau keping sebelah Kang. Itu juga cukup menarik mal tuh di situ tuh. Entar lah kabarkan kalau misalnya kita udah oke nih kolam kita, entar kita bisa pertimbangkan untuk ambil dari sini ya guys ya. Ini ikan apa Kang? Ini ada monosabai, ada lohan, ini ada dulu deh, ini dulu deh, ini dulu deh. Ini aneh nih ikan apa nih? Ini monosabai. Monosabai yang ini? Iya, biasa tengmet predator sih. Setahu aku sih ikan ini ikan payau bukan ya? Ikan laut ya, gitu. Air payau. Cuman ini udah tawar nih di sini. Iya, udah tawar, udah adaptasi. Ini piaran lama juga nih. Iya, piaran lama. Responnya gitu ya. Nah. Mau coba dikasih makan ya, Om? Bisa dikasih iya, guys, ya. Disuapin bisa ini. Kita kasih makan seperti apa? Bentar, ya. Yang akan oh, disuapin. Oh. Gila, ini ikan piranha ya. Ini piranha versi bager ya, Kang? Iya. Versi bager guys, ya Mas Oleh. Tuh, kasih makan ya. Gila sih. Ini apa nih ikut-ikutannya? Ini Anda sudah diundang, cuy. Kenapa Anda yang makan banyak ya? Lohan. Iya nih. Ini asalnya di tank arwana, tapi dibully. Dianya dibully? Iya, itu tuh ada luka tuh. Ada arwana berarti di sini guys ya. Iya. Ini apa ini? Ikan itu. Gajah bukan ya? Betul, ikan gajah. Ah, dia suka berkumpul gini ya? Sebenarnya ada banyak ya, cuman waktu itu tuh pernah ada. Nah, ini tuh nggak disebut bager juga. Oh, enggak ini? Iya, karena bager. Mereka kadang suka ngebully juga ke yang lain. Ya ampun. Oh, berarti kita hapus predikat bager ya guys ya. Berarti dia rame-rame tukang bully ini. Iya. Sangat hina ya. Kelihatannya kayak yang baik ya. Tuh, itu juga ada yang unik tuh. Ada apa lagi kan di situ? Ini. Frontosa. Oh, frontosa. Ini ekornya nggak ada, cuy. Iya, no tail. No tail ya. Apakah tailnya memang nggak ada dari sananya atau dibully sama si bager, Kak? Enggak, dari sananya ya? Iya. Enggak, guys. Ini jadi fitnah ya si bager. Enggak kok ini. Ya, kalau ini galak dia. Keren dibegal sama si bager. Ini galak nih kalau dia. Iya, makanya nggak ada yang berani ngebully. Oh, iya. Betul. Dia punya kelemahan fisiknya masih galak ya? Apalagi dia normal ya? Betul. Galak banget deh. Siklit rata-rata galak sih. Galak ya? Ini juga siklit nih. Iya. Ini ya. Ini siapa nih, Kang, ini? Itu apa ya? Saya juga kurang tahu ini. Banyak banget soalnya Kang siklitnya. Saya juga bingung sih. Pokoknya ini juga lemon siklit kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah. Kayak gini ya. Ini juga ada nih. Ini sama nih, sama kayak iya, tadi. Iya, sama. Sama yang itu. Ini lebih gede. Ada black ghost juga di sana ya. Iya. Black ghost mirip-mirip ya kalau misalnya dari jauh sama si sama gajah. Dolphin ya. Uh-huh. Yeah. Dolphin juga ada Kang berarti di sini? Nggak ada dolphin. Si gajah paling ya? Gajah. Nah, si dolphin juga mirip-mirip sama si gajah. Kayak gitu guys. Next kita ke tank sebelah lagi ya. Nah guys, di sini juga ada akuarium yang tadi dibilang akuarium arwana teh ini Kang. Iya. Oh iya, ini ada lohan yang masih tersisa ya. Iya. Dia masih kuat dibully nih. Masih kuat. Hatinya masih tumbuh guys ya. Mentalnya masih kuat. Mentalnya masih kuat guys. Mereka masih enak di sini ya. Ada botia juga di bawahnya. Ini kan botia ini juga salah satu ikan yang gede juga ya nantinya ya. Dan ada ikan perot juga di sini Kang. Ada. Perot. Oh, gede ya itu perotnya ya, gede banget loh itu. King Kong perot. Malah gede pisan loh guys. Kaviat dan juga ada arwana. Ini arwananya di tanning kayak gitu berarti ya Kang ya? Awalnya di tanning tapi pakai matahari juga kita. Oh, pakai matahari. Jadi alam sih, merah alam. Tuh guys, bagus ya arwananya. Aku juga ada arwana di rumah pengen di tanning Kang. Kalau tanning gak, aku kurang sukanya warnanya kan jadi kayak stabilo ya. Kayak stabilo gitu ya. Kalau ini mah dia lebih ke kayak alami gitu warnanya ya. Oke, keren. Nah, ini kan tank arwana nih, sebenarnya tuh tadi ada piranha gitu juga. Aku penasaran nih, kalau tadi kita habis lihat piranha yang rombeus yang solo-solo, ini ternyata piranhanya lebih banyak dibandingin dulu. Yeah. Pernah punya kan? Ini banyak banget. Oh, dulu punya juga piranha? Pernah punya, cuman aku bosen gitu. Jadi aku barter waktu itu sama apa ya? Sama cana gitu lah. Oh, sama cana.
Nah kita mau lihat nih guys, ya piranha yang ada di belakang itu benar-benar banyak banget. Kita coba kasih makan lagi deh Kang ya, itu ya. Boleh, boleh. Tapi ntar paling di-kill dulu lah ya, si lelenya di-kill dulu ya, supaya tidak terlalu menyiksa, ntar kita bakal videoin di belakang guys. Oke. Oke, jadi ini dia guys piranha yang tadi kata kita ya, gila ini banyak banget sih. 100 ada kali mah ini Kang? Iya, 100 kurang. 100 kurang ya? Wow. Ini dari pelihara kecil gitu? Iya, dari kecil. Nggak kecil banget sih, nggak baby banget. Ya. Aku pernah kayak beli kayak gini ditambahin lagi. Yang ditambahin dimakan sama mereka. Kanibal gitu loh. Terus kadang-kadang tuh katanya kalau misalnya ada yang sakit temennya atau misalnya ada yang kurang yang cacat kayak gitulah. Iya. Kadang suka dimakan kan sama yang lainnya. Betul betul itu. Jadi kalau misalkan ada yang lemah sedikit pasti dimakan. Pasti dimakan. Gitu. Ih, orang mah ngebully dikit enggak guys ini sampai dimakan. Aku pernah di depan mata sendiri temennya lagi dimakan. Ngeri sih. Tadi juga udah sempat ya Kang ya ini. Kang ada lele Kang Ijal nih lagi megang lele mah. Kita bakal coba untuk memberi makan lele ya gimana respon mereka ya. Pasti ngeri sih. Masih hidup dikit guys. Tadi nggak apa-apa lah. Biasanya tuh kita ada yang ngebalakan sih. 1-2 ada yang ngebalakan. Terus ntar langsung bolong guys. Sangat amat cepet keras. Cepet banget sih. Abisnya itu. Nggak kelihatan apa-apa tiba-tiba. Udahlah itu udah pasrah sih. Udah. Soalnya. Udah sih. Udahlah kayaknya ya guys ya. Emang gimana lagi ya. Cepet ya tuh. Mana? Tuh mal di pojok sana. Masih gerak lelenya itu. Mana sih lelenya, Pak? Itu di tengah-tengah kerumunan. Ada sisa kepala itu. Tengah sisa kepala. Oh iya benar. Itu. Wah, gila sih. Oh, udah kelihatan. Katanya abis ini Kang Ijal tuh mau berenang di sini cuman enggak tahu jadi atau enggak. Jadi enggak apa-apa. Oh, dulu ya, nanti ya lain kali ya, nanti next. Oh, mau ngadain challenge dulu ya. Iya, katanya tuh mau berenang dia, enggak jadi. Karena mau cobain di sini. Kan biasanya juga kan ada yang terapi-terapi kaki gitu kan, digigit-gigitin gitu kan. Iya, hilang. Iya. Kalau biasanya kan kulit mati yang di ini, daging-daging. Tapi Kang Ijal kalau challenge-nya beres dapat auranti. Ah, auranti yang besar itu. Iya, tapi kaki hilang. Kayak gitu lah. Oke lah, jadi kayak gitu guys ya. Tuh lihat tuh, ikan lelenya sudah tinggal sisa kepala. Kayak kepala kayak gitu, kemakan gitu. Kepala kemakan. Kayak gitu. Kalau dia lapar banget, semua habis sih tanpa sisa. Wah gila guys, ini mereka masih mencoba buat makan. Jadi kayak gitu ya, Kang makasih banyak loh ini. Iya sama-sama. Makasih banyak nih, Mal ya kita sudah diajak ke sini sama Kang Ijal juga. Ya, buat teman-teman juga jangan lupa ada YouTube kayak gitu nggak Kang kalau YouTube? Kalau YouTube belum sih, belum, tapi ya. Rencana. Paling nanti. Facebook kayak gitu. Ya, ntar aku tulis di link deskripsi dan juga di pin komentar lah ya kalau teman-teman pengen beli ikan yang di sini. Kalau nggak kayak pengen nanya-nanya atau gimana, asal adik-adik jangan terlalu mengganggu ya. Takutnya nanti adik-adik jangan lah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu aja guys, terima kasih buat teman-teman video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nuhun ya Kang ya. Iya, sama-sama.